Ayah, Aldi pergi sekolah dulu ya, biar sukses jadi polisi seperti ayah. Aldi, Aldi, ke sekolah sudah nak, mau lambat lagi nanti. Iya bu. Sekolah bye-bye. Punya nyanyi dan. Oh iya, ibu lupa. Ini. Kasih bu. Iya. Saya pergi dulu. Hati-hati. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya animasi dua dimensi. Jadi masih ada yang ingat tentang teknik-teknik animasi? Masih. Ya. Teknik animasi. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat apa saja teknik-teknik animasi? Oke, Fikar. Masking. Masking. Oke, yang kedua ada lagi. Ya, Aldi. Frame by frame. Frame by frame. Dan yang terakhir, yang ketiga? Saya, Bu. Yara. Twinning. Jadi benar ya? Oke, jadi sampai sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan PR. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ini. Berita internasional, sejumlah orang dibawa ke rumah sakit Wuhan karena menderita demam tinggi dan pneumonia. Dan kasus pertama yang diketahui adalah seorang pria berusia 70 tahun. Dia jatuh sakit pada 1 Desember. Berbagai sampel dari paru-paru yang terinfeksi dikirim ke perusahaan pengurutan genetika untuk mengidentifikasi penyebab penyakit yang diderita pasien-pasien ini. Hasil awalnya menunjukkan adanya virus baru corona yang mirip dengan SARS. Ih, bikin takut penyakitin leh. Bagaimana kalau ini terjangkit di Indonesia juga? Mulutmu. Mas semangat sih ini, mau jadi polisi. Jangan kok ganggu semangat tuh. Kan saya cuma tanya. Serahlah, kaluan. Simak berita internasional seputar virus corona atau COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Kemari dulu, nak. Diketahui, COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China. Coba lihat berita ini. Senin hari Senin, kamu sudah belajar daring. Hah? Nggak bisa. Mbak, diam dulu. Dengar baik-baik dulu ini berita. Agar tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, ya. Kelas 12, you have to prepare about your continue your life, you know? Aduh. Apa tadi? Poin dasarnya jelaskan ibu ah. Bisa-bisaan saya lupa. Astagfirullah. Mana ini jawabannya? Seboleh ini, betul. Kirimnya. Berapa menit penilaiannya? Tanyalah. Emang 15 menit. Ah, boleh rebahan sedikit dulu ini. Suara penilaian. Astaga, 75. Mau sampai kapan pandemi begini ini? Apa ini? Astagfirullah. Nilai 73. Gimana mau jadi polisi kalau nilai turun begini terus? Saya tidak boleh begini terus. Harus semangat. Biar bisa jadi seperti ayah.
jumlah keseluruhan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 522 orang. Dengan ini dinyatakan lulus 100%. Siap untuk melindungi payung masyarakat. Responsibilitas di dalam pelayanan. Ayah, sekarang Aldi sudah jadi seorang polisi.